Iya, dia kuat dia. Rambutan kasih enggak? Rambutan. Manis. Di segala gaya. Oh. Tol, am rambutan tol. Ini masuk. Ini masuk. Ditawarin dia. Nih, oh, tol. Tol. Ini dari kampung. Lewat dari kampung. Kok udah ini sih, udah lemas semua. Iya kan, enakannya mereka kan jauh dari Medan. Gue pengen rambutan tuh yang aja diambil. Ambil mas gue. Ini mana nih? Ini kan lihat udah pada ciut. Ini enggak. Ini jauh dari Palembang, dari Medan. Iya. Ini masuk ke dalam jadi lama di dalam. Maaf, kalau lama di dalam lama. Biasanya tuh kalau yang masuk dalam lama tuh malah makin terkeren. Itu salah lu, Sar ini. Ini tuh ceritanya tuh dari Medan, dari Layu. Oh, lihat gua ya, lucu ya. Lucu banget. Lucu banget. Katanya ketemu makhluk aneh. Ini mana si Merah? Kita pesan kopi. Kok gua dibilangin bos setan tadi di deket gua. Iya lu bos setan. Ini berapa kali tadi? Ya enggak gitu. Ayo. Dia tenayang. Ayo lihat bukan eret muka. Buka dulu dia telanjangin. Ya. Ibu berapa kali Bu Sari, Bu? Sekarang ya. Gua bertanya. Ya, ibu kalau malam berapa? Enggak berkali-kali. Enggak berkali. Enggak. Dia berbagi-bagi, bukan berkali-kali, berbagi-bagi. Berarti dia mainnya berbagi-bagi. Bukan berkali-kali, bener gak sih? Cengeng. Emang cengeng. Kau tahu. Berarti kalau dinangis, dimasukin nangis gitu. Enggak, dia mah orang gampang nangis. Iya, tahu aja. Tahu lagi dia. Bu, belajar di mana Bu? Selama ini belajar bikin kopi gimana? Di sini lah. Oh, di sini. Dia ya, seneng yang tipe kayak gimana? Masih tamu siapa? Iya, ya, tadi mau bilang badannya gede. Oh, yang tapi enak gak? Bagus atau belum ya? Udah nonton. Yang gede ya? Yang gede banget. Yang berarti gak suka yang jam 5 kasih gak? Ah, benar. Lima kontol. Kontol lima. Jam lima kontol. Kontol lima. Enggak lagi jam lima. Belum. Jam 4. Tangnya melengeh. Kopi aja belum habis. Sekarang ini Ibu, ini kita nanya lagi, nanya apa lagi? Iya, tadi kan udah berapa kali? Dia kan enggak berkali-kali, dia berbagi-bagi. Enggak, tapi iya. dia kalau oh, nama satu. Tapi satu dia orang. Itu loh. Yes, betul. Masa iya sih? Disakitin. Nangis. Nangis, cengeng. Dia mau kalau nama laki, gila. Kalau nama laki. Jadi suka korot. Berarti dia masuk, jangan demen nama laki, demennya mah. Iya, maksudnya kalau dia yang demen nama laki, ucin, dia yang... Ucin. Berarti gue boleh demen nama laki-laki dong? Iya, punya laki yang demen nama dia. Iya, maksudnya. Tapi ya sih lu bego banget. Emang kan gue gak sekolah. Aku tuh gak sekolah, lulusan S. Kan. Mas Hari berarti lu suka torok. Ya, Bang Ferdi. Torok itu. Bang Ferdi. Dia yang ngasih. Oh. Dia yang ngasih. Oh, iya. Bang Ferdi, kan gua lulusan S-Ed ya. Gimana kan ngomong kan gua lulusan S-Ed. Gak ada orang nih, dia juga lihat. Iya, siapa tahu dia suka torok. Betul. Kasih duit dia cepet. Kok pinter ya? Kasih duit 100, kita ubah. Receh, receh. Tadi gua kasih duit 1000, gak laku. Gak bayar ya? Salah dia. Mau kondo. Ngomong gede ya? Ya, model kontol. Model kontol. Iya kan ada di foto, foto doang. Kalau ini mana yang mana? Ini. Yang ini. Oh, kayak gitu lah. Oh, lakinya. Oh, gitu. Setia gitu dia. Enggak, lakinya dia akan ngomong. Oh, wow, banyak anak mau yang ngomong doang lakinya. Kalau ini? Liar. Sejamnya ditarik. Liar. Kayaknya dia punya nggak suka, di depannya nggak suka. Apa? Ya. Dia orangnya
dia setan rajim. Dia setan rajim. Dia enggak ada setannya kalau. Oh, enggak ada setannya. Ma, gimana masa ini? Kalau dulu dong. Dulu. Ini ngikutin baik ya dulu. Gimana gimana kalau dia? Aku tanggotam. Kalau lagi datang maunya. Datang moodnya gitu ya. Kalau ini benar ya. Ya belum kelar gua dulu. Ya dulu. Kalau kalau belum kelar emang kagak enak. Masih tengah. Kelar dulu baru masukin lagi. Asem ya? Iya, asem. Apalagi kalau lihat mukanya dia nih. Gak masem. Gak pedes dia mah. Mau masak aja berani. Gak datang dulu mbak, kok enggak. Ini dulu. Oh, nangotan terus. Iya. Gimana maksudnya? Oh, gimana? Tadi gua ngotang-ngotan terus. Kalau sama cowok gimana? Gak terlalu ini sih. Gak terlalu nafsu ya, tapi gak terlalu. Gak terlalu kayak dia. Terus? Kalau dia mah gak cengeng? Hah? Gak cengeng? Gak cengeng. Sadis? Gak terlalu. Galak? Galakan dia? Ya mah apa? Cerewet? Enggak, gak cerewet sih. Tapi ya orangnya. Bukan. Dia ya, aku bayar. Gimana? Lihat dulu dong, lihat dulu. Kan pelan-pelan ya. Iya lah. Katanya bukan kayak dia. Berarti Kak Sinta gak cengeng. Kak Sinta pemberani. Kuat. Kuat, sabar. Cobaannya banyak banget. Cobaannya banyak, sabar. Ini yang ceritanya yang ibunya aja. Gak usah kehidupan pribadi yang lain. Kan katanya begitu. Kalau nanya tetap bawel ya, gimana gue? Terus gue? Kita yang bikin ketawa-tawa. Eh lah. Kalau angotan itu sama juga kayak pelimpan ya? Iya. Iya, beda lah. Pelimpan gak apa. Sama kadang-kadang. Kadang-mut, kadang-mut. Mut, iya. Beda ya? Gak ada itu kadang-kadang pengen begini tapi ntar nggak jadi. Nah iya, emang ini bener. Termasuk kebanyakan mikir. Iya, maksudnya pengennya begini tapi ntar nggak jadi. Iya, jadi. Aku tuh orangnya nggak berani ngambil keputusan. Iya, salah. Betul. Terus kalau gue, cuma nggak ada otak. Cuma nggak ada otak. Gue ada otak nih. Iya. Sakit. Orangnya tuh masa bodoh aja. Eh, emang. Emang nyablak aja gue mau. Bodoh amat. Makanya gue ngawarin muda kan. Ember. Kalau mau ngomong apa dia mah bodoh amat. Bodoh amat. Emang betul. Ini 10 kali kuat. Wah, aduh. Waduh. Kalau gue kuat gak? Kalau masa itu. Oh, tuh gue gak kuat. Emang gak ada gue doyan. Bener ya? Kan aku malah ngomong gak doyan. Ibu kuat aja. Ibu tapi gak kuat loh. Gak kuat. Gak kuat. Gak kuat. Gak kuat. Gak kuat. Gue gak kuat. Ini jam. Ntar dia kan ngecas. Dia lagi ngecas. Iya, ntar sekarang. Enggak, maksudnya kalau udah hidup gue WA-in aja dulu. Iya kan? Kalau gue emang kena suan orangnya. Kata dia. Mut-mutan. Kalau gue orangnya kena suan ngewe. Iya. Enggak nafsu ngewe. Kalau ini doyan. Ini doyan. Dia mau mau aja. Ini ya. Nenek-nenek mau galak tahu. Bang berantem. Aku bener tuh bang berantem. Tuh, pada takut sama orang. Ah, dia mah jangan tanya doyan juga. Doyan juga dia. Yang itu juga doyan.